Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bertemu kita dalam slot Bile lagi. Slot ini adalah untuk kita melihat pada diri kita bagaimana, apakah perubahan diri kita bila kita memasuki bulan Ramadan. Adakah sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya? Bagaimana amal kita sebelum bulan Ramadan dan ketika bulan Ramadan dan selepas Ramadan? Adakah sama? Adakah meningkatnya amal kita? Di sini saya ingin menyentuh perkara yang mudah, iaitu membaca Al-Quran. Sebelum memasuki bulan Ramadan, kita biasalah kita membaca Al-Quran. Dan bila masuk bulan Ramadan, adakah kita membaca Al-Quran itu dengan baik, dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran tersebut di bulan mulia ini, kerana di bulan ini kita digalakkan untuk mempertingkatkan amal ibadah kita. Sebagai contoh, kita kebiasaannya kita membaca satu muka surat sebelum ini, sebelum bulan Ramadan, dan bila bulan Ramadan kita mempertingkatkan bacaan kita kepada dua muka surat, tiga muka surat, insyaAllah tuan-tuan, kita semua boleh melakukan untuk memperbanyakkan amal ibadah kita pada bulan ini. Dan selepas bulan Ramadan, insyaAllah kita kekalkan amal kita ataupun kita tingkatkan lagi amal kita, semoga Allah mengurniakan pahala untuk kita, insyaAllah.